Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk install Nginx di dalam Ubuntu server. Okey, untuk info banyak cara untuk kita install Nginx ni. Okey, sama ada menerusi official repo dalam Ubuntu sendiri ataupun menerusi third party repository. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak install Nginx daripada official repository Nginx itu sendiri. Okey, so kita boleh tengok documentation Nginx ni. Kita boleh browse di nginx.org. Okey, dekat sini ada documentation installing Nginx. Okey, untuk Linux package kita pilih Ubuntu. Alright, so ini adalah cara dia. So saya copy step ni untuk memudahkan kerja nanti. Okay, saya paste dekat sini. So sekarang ni kita boleh install lah. Okay, kita masuk server dulu. Okay, saya dah masuk server. Step pertama, kita tengok dalam documentation, kita install curl dan sebagainya. Okay, tak ada benda baru nak reinstall. Okey, seterusnya kita nak install repo. Okey, dekat sini ada dua benda. Yang pertama, sama ada kita nak install stable version ataupun mainline version. Okey, so hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak install mainline version ni. Kita copy yang ni. Paste dekat sini. Seterusnya kita import signing key. Okay, and then kita verify key. Okay, ini result dia. Sama dengan dekat sini. Ok, bila dah settle yang tu, kita boleh start install Nginx. Kita update dulu kita punya Ubuntu. Now kita boleh install Nginx. Okay, kita check status Nginx. Okey, kalau kita tengok dekat sini, inactive, belum lagi aktif. Kita boleh aktifkan dulu. Ctrl C, enter. Alright. Okey, kita check lagi sekali. Sekarang ni Nginx kita dah aktif.
Langkah seterusnya adalah kita perlu membenarkan capaian di firewall kita. Okey, jika ada error macam ni bermaksud file nginx.ini belum wujud dalam server kita. So kita kena create manually file ni. So boleh follow step yang saya buat ni. Okey, simpan file ni. Seterusnya kita update nginx.ini ni. Okey, kita cuba lagi sekali. Untuk allow access kepada Nginx di firewall. Kita reload firewall. Kita check firewall kita. Sorry. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita ada Nginx full. Kita dah allow access kepada Nginx kita kepada port 80 dan juga port 443. Now kita boleh test sama ada installation ini berjaya ataupun tidak. Okey, kita berjaya akses server kita. Okey, seterusnya kita tengok di mana root directory untuk web server kita. Kita buka file konfigurasi Nginx.
Kalau kita tengok dekat sini, ada satu directory conf.d di mana file configuration kita berada dalam directory ini. Okay, dekat sini ada file default.conf. Okay, by default ini adalah konfigurasi untuk Nginx kita. Kalau kita tengok dekat sini, file root kita berada dalam usr share nginx html. So apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak tukar default directory ini kepada directory yang saya akan buat nanti. Okay, saya akan namakan directory tersebut MyLab. Saya akan create folder baru yang bernama MyLab. Okey, sekarang kita akan tambah satu file baru dalam folder MyLab ni. Kita namakan dia index.html. Okey, seterusnya kita check kita punya configuration file sama ada betul ataupun tidak. Okey, tak ada masalah. So jangan lupa untuk restart Nginx. Now kita boleh cuba browse. Okay, kita refresh. Okay, ini adalah file baru yang saya create tadi. So, bermaksud kita dah berjaya create satu folder baru dan kita dah tukar root directory kita daripada HTML kepada MyLab ni. So, basically itu sahaja bagaimana nak install Nginx di dalam Ubuntu. Macam mana nak configure virtual host sebenarnya yang kita buat tadi. So, itu sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Okay, Assalamualaikum.